Bang. Iya ya. Ya kan udah oh, biasa. ada yang bikin-bikin singkatan, ada yang ngekrop-ngekrop -nge gambarnya. Waduh, udah seru banget. Apalagi ah bocorannya. Oh. Ah, jangan deh. <laughs> Ini berapa menit lagi sih? Oh, iya, iya. Oh, kan masih lama, masih lama. Masih, masih ada 45, 45 menit ada. lagi. Tapi, ya udah 45, 45 menit lagi, sabar ya, dikit. Ya tinggal 45, 45 menit lagi Bocoran. akan diumumkan nah, langsung <laughs> oleh Bumega. Bumega. Ibu Mega. Ibu oh, Mega Masih lama begini. Kader yang, yang baik itu kader yang bisa menjaga rahasia dan tidak boleh mulutnya ember. tapi kadang-kadang kita juga udah terlalu semangat lah. Kan? Ya. karena ya, kan karena sekarang kalau kita lihat ya dari uh, survei, <tuk> ya. ya dari survei apalagi <tuk> yang, yang, yang tadi barusan itu dari survei Gen, <tuk> <tuk> Gen Z. Gen Z, Gen Z, atau Gen Z ya? Gen Z. Gen, Gen Z lah ya, ya biar Gen Z. keren. Gen Z. 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 <tuk> <Gen> Z. <tuk> kalau aku sih milenial. Oh, milenial ya, aku milenial yang paling <tuk> <tuk> awal. Milenial <tuk> <tuk> yang sudah tua. Milenial awal ya. Nah, cuman awal. di Gen Z itu, apa surveinya dari Pak Ganjar itu memimpin. Pasti dong tinggi luar Kira -kira biasa menculang sosok Ganjar ya relate dengan anak-anak muda kan kalau dibilang tuh kalau kalau anak-anak muda ya ngomongnya yeah, ya, iya, kalau iya. Ganjar tuh gue banget pasti sih eh, gue, gue banget. banget gitu karena lari kok, okay. lari oke okay. maraton ya kan, maraton terus yang paling serunya hmm. boleh deh dilihat capres mana yang megang Sosmednya bener-bener lincah, seperti Pak Ganjar. ya nggak sih, yeah, komennya yeah. DM-nya kan kelihatan. Jawab ya, ya? semua ya, jawab ya. respon gitu. Terus juga di Twitter, ya kan? Pokoknya di sosmed, sosmed deh, rame gitu kalau Pak Ganjar. Gue nah, ya ya. udah nggak main Twitter, soalnya... Hah? udah nggak main <laughs> Twitter, <laughs> ya? Tapi instagram aktif banget, aktif. Jadi, kalau misalnya next, aku aja gitu, Bang. Dulu, oh, ya uh. kan? Aku bilang, "Wah, kalau mau ngelapor ke..." waktu zamannya Pak Ganjar gubernur ya hmm. lapor ke pimpinan gimana sih ke hmm. apa pemimpin kita direspon, gitu kan. Gitu. ya kan kita kan pengennya direspon ya enggak? Yeah, yeah. kalau misalnya sama pemimpin yang nggak bisa ngobrol gimana kita mau keluh kesah ya meskipun nggak semuanya pasti ya tapi yeah. balik lagi minimal kalau ada hal-hal yang sangat urgent di wilayah atau apa kita bisa di ngapor. era digital yeah. semua dimungkinkan dan dimudahkan dan hmm. itu bagian dari Reformasi birokrasi juga ya. Bener banget. Oh, agak serius nih. Dan bukan bukan masalah itu aja ya bang. Kalau hmm. maka kenapa sih Ganjar gue banget gitu? Nah. Karena gini. Kita percaya bahwa ketika pemimpinnya seperti itu, hmm. kebawahnya juga seperti itu bang. Orangnya gitu agak. Ya? Jadi coba, pamut, coba, pamutan kalau, gitu kalau, loh. Kalau Tina yang ditanya nih, kenapa hmm. memilih Ganjar? Di luar bahwa kita kader PD Perjuangan. Ya pasti. Apa poin yang paling seru dari seorang Ganjar yang membuat Tina merasa bahwa ya gue banget tuh Ganjar. gitu kalau Pak Ganjar itu apalagi sekarang anak-anak muda ya, Sat saset, hmm, nyata. Saya sepakat. Nyata gitu loh, Enggak yang retorika dan lain-lain mungkin kalau anak-anak sekarang kan ya, ya apalagi ya, sekarang ya. zamannya digital dan lain-lain semuanya serba cepat gitu. Tapi Betul. cepat satsetnya itu adalah memang kerja nyata. Sama, ya. sama dengan gua pribadi juga sama. Saya melihat bahwa Ganjar di usia yang relatif muda masih energik dan memang nyata pergerakannya. Di Dapil itu tidak pernah, kayak nggak ada rasa lelah, gue yakin orang yang ngikutin Mas Ganjar yang malah lelah. kalau <laughs> lari ya, ya iya. dari ujung sampai ujung masih jualan lagi se iya. seharian dan nah, nah, lain-lain. Nah. nah, tapi ya kalau dari programnya sendiri nih mm -hmm. Bang, kita boleh uh, apa ngobrol dikit lah ya. Iya. Ini ada yang uh, bikin serunya adalah bikin program yang bisa apa nyampe banget di kita, seru gitu loh nah misalnya contoh ya di Ayah Jateng betul. itu kan ada program kesehatan kesejahteraan Bapak ya, Bapak ya. Uh. itu ada ini istilahnya ya ini karena karena boso jowo ya karena dari Jateng itu Jateng gayang Nginceng wong meteng apa itu? Nah, lucu gak? <laughs> <laughs> ya kan dengan istilah-istilah kayak gini itu jadi orang tuh ngeh dan memang apa namanya sosialisasinya lebih mudah gitu ya ini tuh program yang berfokus pada ibu hamil menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi plus stunting Oke, okay. gitu. terus ada lagi jokawin bocah. Nah, itu berarti jokawin jangan bocah. jangan apa usia, coba? Nikah usia dini, no. Yeah, oh gitu. Nah. Ya. Agak ngerti gua agak nah, gua Terus gue. sama Jogo tonggo Nah, apa yeah. Nah, ini men, apa mengedepankan partisipasi aktif warga. Jadi yeah. Pak Ganjar itu nggak mau semuanya tuh terfokus pada atas, tapi semua masyarakat itu berpartisipasi. Itu sebenarnya yeah. kepemimpinan yang keren, bagaimana ada kepemimpinan partisipatif artinya apa yang mau kita lakukan itu harus kita tahu juga apa yang dikehendaki oleh rakyat yang dipimpin bukan itu. maunya kita seina edwi iya gitu. nah, kalau kalau maunya kita sendiri berarti kan Gua rakyat nggak didengar dong bang betul kan? Nah makanya hal-hal yeah. seperti ini terus udah gitu juga ada bangun 1,26 juta rumah layak huni di Jawa Tengah. Nah kebayang nggak kalau program ini bisa disosialisasikan bahkan diperbesar untuk seluruh Indonesia. Okay. Hmm. Tapi boleh juga mungkin teman-teman tampilkan uh, tampilan di luar bagaimana hektiknya di lobi nah, yeah. PD Perjuangan. Oh ini sudah mulai sudah. berdatangan bang. Oh udah untuk... penuh ini. Dan saya yakin bahwa hari ini PDI Perjuangan, semua mata tertuju pada PDI Perjuangan. Siapa kira-kira yang akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum? Namun, siapapun itu, saya yakin bahwa seperti yang kata Ibu Mega, bahwa semua yang dipilih sudah melewati tahapan-tahapan, dan yang terpenting dari itu, orang yang dipilih oleh Ibu Mega dan bersama dengan partai koalisi lainnya adalah orang yang menggunakan mata hati dalam berpolitik. Yang pastinya berarti berpolitik dengan hati, iya. emang ya. Dan yang pastinya juga adalah yang terbaik dari yang terbaik, Pasti. ya kan? Kalau sekarang di survei terkini, Mas Ganjar itu bertengger di posisi yang pertama di 35 persen lebih. Saya yakin. Persen lebih? Nah, kalau itu kan masih jomblo tuh. Nah, masih jomblo. <laughs> masih masih jomblo. jomblo. Kalau udah ada pasangannya, bang. Iya. Nah. Kalau sudah ada pasangannya satu putaran sat -sat. satu putaran menang satu -sat. 52 puluh dua persen jangan nah. tapi dengan catatan semua masyarakat tentu harus memilih semua masyarakat berpartisipasi dan ingat kita ini melakukan pemilu, pemilu kita berdemokrasi kita memilih untuk menghindari yang namanya orang jahat berkuasa ya yes, pastinya nah, orang karena... jahat tidak boleh berkuasa <laughs> ya nah ini ada Uh, apa namanya? Sebelum kan ini kan sebentar lagi ada pasangannya iya. nih, Bang. Ya, iya. tapi kalau kita mau ngomongin Pak Ganjar aja, ini kalau dibilang prestasinya itu luar biasa, Bang. Ini banyak nih, sampai edo, bayangin ini ini di tangan. segini banyak ya, tapi kita nggak bisa bacain semuanya. Bahkan lebih dari gitu, ini sebenarnya, iya, gitu. lebih dari ini. Ini tulisannya tuh nggak sampai kecil-kecil banget ya. Tapi yang pasti, saya paling saya ingat dari Mas Ganjar. Apa ya. beliau itu penerima penghargaan dari tahun ke tahun sebagai penyelenggara pemerintah yang terbersih dari KPK. Luar biasa berarti, Dari tahun ke tahun loh. Berarti dari ada harapan bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang bersih. Iya dong. Dan, dan yang pastinya bisa mensejahterakan masyarakat. Yes, dan yes. ingat ini semangatnya Mas Ganjar Pranowo bersama Cawapres yang akan segera diumumkan. Motivasinya satu, mengembalikan roh reformasi. Roh reformasi yang anti KKN. Itulah yang mau kita kembalikan bahwa pasangannya ini pasti akan menjadi orang yang menguatkan agar roh itu kembali. Yes pastinya. Nah ini kalau kita boleh, boleh ya Bang ya dikit ya Bang ya. Oh, iya, iya, iya. Nah ini dia nih ya versi kalau udah ringkas ya. Agak, agak Mudah-mudahan gak ada yang keskip tapi pasti masih banyak ya. Ba banyak. Yang ini terakhir nih kan ya ada renovasi 79 pasar tradisional mewujudkan 2.300 desa mandiri energi rehabilitasi 1,04 juta rumah warga miskin. Penurunan kemiskinan 875 jiwa, pembangunan 1.135 embung desa, pembangunan 10.942 kilometer jalan provinsi, inisiasi pembangunan tiga bandara baru di Jateng, membangun transportasi massal bus trans Jateng di enam wilayah di Jateng meningkatkan jumlah pelaku UMKM nih UMKM-nya 86.917 dan hadirkan listrik 24 jam untuk kepulauan Karimun Jawa. Provinsi paling berintegritas versi KPK 2020 2021. Lanjut nih, Bang. Juara umum anti korupsi KPK tahun 2019 dan 2020. Penyelamatan uang negara 1 triliun rupiah lewat e-budgeting, lalu menginisiasi pembangunan 17 mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ya, bukan mall shopping gitu kan. Lalu membangkitkan 818 desa wisata, serta pembangunan 42 ribu lebih jamban untuk warga miskin, serta membangkitkan 120 kelompok seni tradisi desa, serta juga membangun 5 SMK gratis bagi warga miskin. SMK gratis. SMK. Dan ini uh, program unggulan beliau ya untuk yes. pendidikan memang luar biasa sampai dipuji banyak sekali uh, pejabat dalam negeri maupun luar negeri ya. Saya ingat banget bagaimana Mas Ganjar bilang bahwa kalau kita mau uh, SDM kita bermutu maka harus ada upskilling. ya kan? Betul sekali. Nah, ditambah lagi ini 71 puskesmas di seluruh Jawa Tengah di mana ini adalah Uh, support untuk uh, program kesehatan, lalu ada penyalur kredit UMKM ini mencapai 55 triliun 270 miliar. Wow, dan juga ini Rai Hatrick Basnas Award dan jadikan program Kartu Tani Jateng Rujukan Nasional. Jadi ini sangat luar biasa prestasi Pak Ganjar ya yang eh, uh, ini mungkin baru sebagian aja yang kita bisa mention oh, iya. Ya. Ini... Tapi balik lagi hari ini yang kita harapkan yang kita ini masyarakat Indonesia juga semua menunggu nunggu siapa sih ya kan yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Kita lihat dulu di bawah yes. ada Pak Sekjen Pak Hasto Kristianto sedang menanti di lobi bawah siapakah gerangan yang tiba? Tapi kalau bicara tadi soal UMKM ya Tina yeah. Mas Ganjar itu setahu saya punya lapak Ganjar namanya. Betul betul sekali yang ada di Instagramnya ya. Oh baik itu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani telah tiba di DPP PD Perjuangan. Jadi Mbak Puan dengan wajah yang berseri-seri yang pastinya. Kita semua harus berseri-seri. Iya. Semua harus berseri-seri. Semua harus bekerja bergerak sat 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 pokoknya ya. By the way ya Bang, ya. tapi aku nanya nih bener nih, ah, bang, ah. bang Mane nih, pernah gak lari bareng Pak Ganjar? Belum. Belum. Berani gak? Uh, nanti latihan dulu gue ya. Iya itu, dari. Pak Ganjar kalau lari gak main-main loh berapa kilo, berapa kilo gitu. Iya. Tapi lari ya. Lari dari kenyataan si, mau. Enggak gue. dong, <laughs> <laughs> itu Bang Mane aja ya. Nah cuman balik lagi ya ketika beliau itu lari bersepeda dan lain-lain, hmm. itu beliau se selalu menyempatkan waktu untuk menyapa warga, selalu menyempatkan waktu juga untuk bercengkrama apa sih yang warga butuhkan di setiap tempat, gitu. Hmm. Jadi itu yang sangat mengesankan. Bahkan kemarin itu ya ada uh, apa yang mengejar ngejar Pak Ganjar gitu kan, Pak ah, minta foto oh, itu nana, yang yang defable, yang, yang defable, defable. yang ya kan? ada beliau ajak. Uh, bicara dan lain-lain. Jadi bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan. Dan gitu. di situ akan kelihatan juga seorang pemimpin itu genuine atau enggak, dibuat-buat yes. atau enggak. Karena gini, orang yang berpura-pura itu akan pada akhirnya dia akan kelihatan lelahnya di mana. Betul, nah, ini kan maraton dia memang dia seorang maraton yang dari dulu saya kenal. Ini gini, Mas Ganjar ini saya kenal dari tahun 2005. Uh, udah lama banget udah ya. Lama banget. Jadi ya ...charmingnya seorang Ganjar itu ya dari tahun gua kenal. Betul. Bukan baru sekarang gitu. Jadi artinya kalau dia pura-pura lelah banget untuk pura-pura dari tahun 2005 <laughs> sampai tahun 2023, 18 tahun. Betul. Dan kegiatannya itu pagi ke pagi loh. Yes. Iya kan? Jadi ya itulah yang bisa terlihat dari seorang pemimpin adalah ketulusannya. Hmm. Gitu ya. Dan memang betul-betul itu ya Pak Ganjar seperti itu, gitu loh. Jadi kalau ada yang tiba-tiba pura-pura senyum pas ditangkap kamera mukanya lagi manyun. Ah, itu pura-pura. Ah, itu baru ah, pura-pura. Ya, tapi Ayah. ini kalau Candid dan lain tetap loh tetap, ya. Tetap sama. Tetap sama. Ekspresinya sama. Betul sekali. Lalu ada yang nanya gue gua gini, ini Ganjar mulai kapan ya kadernya PD Perjuangan? Ayo mulai kapan? Setahu kamu Ganjar Prano itu jadi kader PD Perjuangan sejak kapan? Kalau tahunnya aku lupa tapi setahu aku sejak mahasiswa. Oh iya, berarti memang betul membaca nih tim. <laughs> Sejak, mahasiswa, Sejak sudah mahasiswa sudah aktif. Sejak mahasiswa sudah aktif. sejati nih. Iya dong. Luar biasa. Karena beliau menyampaikan gitu, karena untuk anak-anak yang apatis politik juga, beliau yes. sampaikan bahwa saya ini masuk apa sebagai kader partai politik, mm -hmm. tapi saya bisa berbuat banyak. Yeah. Gitu loh. Maksudnya dalam arti Uh, ada jabatan, ada kekuasaan, tapi dipakai untuk yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, yes, gitu. Yes, yes. Itu Jadi bukan setuju. semata kekuasaan semata, loh. Ya yes, setuju, setuju. Jadi kita memiliki kekuasaan publik, jabatan publik itu untuk berguna sebanyak-banyaknya buat hmm. masyarakat luas. Yes. Itu tujuannya. Dan termasuk ya salah satunya yang uh, sangat terkesan, ter terutama sebagai aku sebagai perempuan, gitu ya, mm -mm. Pak Ganjar itu salah satunya. Uh, bukan salah satu ya bahkan pada saat itu pimpinan di uh, apa namanya DPR ya. yang meloloskan untuk uh, apa threshold perempuan. Oh ya? Di uh, apa untuk uh, partai politik dan juga di legislatif. Oh yang yang yang, yang, yang 30, 30% itu yang harus ada okay. perempuan itu okay. perjuangan dari Pak Ganjar Pranowo. Oke, okay. affirmative policy yes. yang membuat perempuan 30%. Sekarang sudah tiba di lobi bawah Bapak Osman Sabta Odang, Ketua Umum Partai Hanura, Partai kedua yang mendeklarasikan uh, bergabung bersama Ganjar Pranowo untuk mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI ke-8 periode 2024-2029. Ini bayangkan, tuh, semua kamera, dan uh, ini tadi infonya, Bang, sampai ya. ke luar-luar itu sudah. Penuh. Penuh, gitu ya dan masing-masing daerah juga uh, mungkin ada yang nobar, ada yang berkumpul bersama, oh ya, betul, itu, betul. itu semua sudah ramai A luar biasa. Ada 1.800 elemen relawan yang sudah terbentuk untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan saya kira semua mereka pasti sedang nobar karena siapapun dia yang mencintai Ganjar Pranowo pasti ingin tahu siapa nih yang diusung menjadi... But, ...pendamping meskipun seorang. Meskipun desas desas-desusnya sudah rame desas, juga desas, ya. Desas-desus. Desas. Tapi sebentar, jam berapa ini ya kira-kira? Setengah jam lagi. Setengah, jam, setengah lagi. jam lagi akan diumumkan langsung. ya Ini sudah... Nanti aja. Ya, Oke, okay. kita lihat tamu sudah ada di sini. Bahkan ada juga... ...Mas Sandiaga Uno. Sudah bersama kita di lantai lima. Boleh mungkin di-spill-spill wajahnya. Iya. Ada... Bapak Sandiaga Uno di sudut kiri lantai 5 gedung DPP ini ada bersama bers Mas Utut, dan bersama juga bersama ketua, ketua fraksi PDI Perjuangan dan, di DPR RI. DPR RI lalu ada Bang Putra Nawaban ada, ada Siwan Pak Nusirwan juga ah, ini lantai 5 sudah dipenuhi para uh, pengurus DPP partai baik dari PDI Perjuangan Perindo dan P. 3 juga dari sudah Hanura, hadir ya, yang sudah mungkin sudah juga habil. bisa di-spill. Bagaimana ruangan di dalam yang mungkin tidak boleh bergerak ke dalam, mau ya. perlihatkan bagaimana ini uh, kita ruang nanti, spill sedikit ya pengumuman. untuk ke dalam, untuk ngintip dulu, ya. Wah ini teman-teman media udah pada rame. Halo semua, ini udah pada standby ya. Ini Prabu, di depan juga sudah. Oh ngintip-ngintip. Halo, wah ini ada Pak Komarudin, Pak Rahmat. Waduh. Juru bicara juga nih, juru bicara. Gimana ibu-ibu? Oh, ini. Rabu. gimana gimana senang dong ini kita senang, sedang kita breaking ini. news jadi breaking news gak hanya di MNC Group bro breaking newsnya juga ada di YouTube YouTube kita di kita YouTube kanal PD Perjuangan ini ada live di kanal PD Perjuangan live juga di kanal Genbi Generasi Banteng oke okay. sebentar di dalam ada Tun yang sedang nge-spill bagaimana ruangan untuk pengumuman pendamping Mas Ganjar detik-detik menit-menit menuju 10 waktu Indonesia Barat. Yes. Namanya langsung akan terpublikasi kepada publik di seluruh Indonesia siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai presiden sebagai wakil presiden di 2024. Uh, ini untuk pemirsa YouTube PDI Perjuangan ini adalah Prabu Revolusi. Ngeri namanya Prabu Revolusi. Kader Perindo juga juru bicara. Um, pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden, uh, kami ada di juru bicara tim pemenangan Ganjar Pranowo ya, tim pemenangan nasional. Nah pertanyaannya gini bro, kita kan sama-sama masih muda lah ya, masih muda. Nih, kenapa sih lo mau dengan Ganjar? Kenapa mau memilih Ganjar? Sederhana aja bro, Ganjar itu orang baik, orang baik pilih orang orang baik. Uh, harus pilih orang baik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Di luar urusan baik-baik nih, ada nggak sesuatu yang lo lihat dari Ganjar, apakah hobinya, apakah gayanya yang relate dengan lo? Pasti, yang jelas di antara ketiga calon capres, Mas Ganjar adalah uh, sosok yang paling fit, ke depan tantangan di dunia ini butuh orang-orang yang sehat, Orang-orang yang fit, orang-orang yang bisa satset, kalau tidak bisa cepat, akan sangat sulit untuk bisa menangani masalah-masalah global yang luar biasa di masa yang akan datang. Ya, sepakat, jadi intinya satset. Thank you, bro. Selamat datang di DPP PD Perjuangan. Satset. Ini juga seorang yang satset, kawan kita ini, dan saya kembalikan ke Tina yang sedang bergabung bersama para tokoh kita. Oke, okay, thank you, Bang. Bane, nah, kita di sini sekarang sudah bersama Mas Sandiaga Uno. Wow, luar biasa, apa kabar, Mas? Ada Mas Utut, Bang Putra, Panur Siwan. Oke, okay, Mas, pada Pak Amir juga, Pak. <laughs> Izin Pak, Pak Mas Sandi, gimana untuk hari ini? kesan-kesannya seperti apa, Mas? Uh, ya, insya Allah, karena ini adalah keputusan yang sangat... Uh, Penting dan betul-betul menjadi tonggak sejarah kita. Tentunya, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga sebentar lagi acara akan dimulai. Dan ini untuk Indonesia yang maju dan memastikan bahwa kepemimpinan dan percepatan pembangunan kami, dari P3, ingin pembangunan ini semakin dipercepat sehingga target-target uh, kesejahteraan masyarakat, uh, ekonomi rakyat ini bisa segera uh, tambah uh, menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan. Luar biasa, terima kasih Mas Ani, terima kasih banyak. Baik untuk uh, berikutnya kita akan kembalikan lagi kepada Bang Bane Manolo. Karena semuanya set set jangan secepat itu juga wawancara Mas Sandinya gitu kan boleh yang lain tapi saya ada lihat juga Pak Jarot dan Pak Ahmad Basarah sudah di meja sebelah itu juga boleh kita tanya tanyakan juga sedikit oh, Mas Mas Basarah sebagai ketua tim relawan juga nih Pak Jarot harus saya wawancara juga nih meskipun kita bersaing di dapil. Bersa oh berteman bekerja sama oh, berbagi, berbagi. ah ini enaknya dengan senior oh iya kalau liberal sekali bahaya ini tapi bentar dulu Pak Jarot ya. ini kan kita sudah tahu bahwa mas ganjar sudah diumumkan oleh Bu Mega dari 21 April yang lalu dan hari ini akan diumumkan cawapresnya Boleh berdiri nggak Pak Jarot? Oh boleh. Boleh. Jadi ini Pak Jarot kita kan belum boleh nyebut siapa nih cawapresnya. Tapi yakin nggak bahwa cawapres yang dipilih Bu Mega ini akan semakin menguatkan Mas Ganjar dalam satu putaran saset? 100 persen yakin. Karena Ibu Mega sudah melakukan perenungan yang mendalam untuk menjawab tantangan masa depan, ya, sehingga akan memutuskan yang terbaik dari kandidat yang ada untuk kepentingan masa depan Indonesia supaya mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi saya yakin 100 persen. Ya. Jadi bukan bersaing Pak ya, bekerja sama. Bekerja sama, oleh sebab itu untuk bisa menang kita harus berbagi, bekerja sama, bergotong royong. Mantap senior, siap. Oh, okay. Ini sekarang kita dengan Pak Ahmad Basara, berdiri dulu Pak, kita harus todong juga nih Pak Ahmad Basara. Nanti dulu makannya. Nah, ini Mas Basara sejak diumumkan sebagai uh, Mas Ganjar sejak diumumkan sebagai capres dari PD Perjuangan, Mas Basara sudah mendampingi. kemana mana nih bergeraknya. Nah, ada nggak satu hal yang saya tidak ketahui, publik tidak ketahui dari pengamatan sedekat itu, Mas Basara kira-kira apa yang membuat Mas Basara yakin dengan seorang Ganjar? Uh, saya pertama yakin sama Bu Mega, okay. ya. Bu Mega terlihat sekali sebagai seorang sosok pemimpin, bukan hanya pemimpin partai, tetapi juga pemimpin bangsa ini karena perjalanan yang amat panjang berdialektika dalam membangun bangsa ini. Sehingga, kalau saya catat di dalam uh, track record, Mbak Bu Mega di dalam menyampilkan sosok pemimpin bangsa, duit Tunggal, presiden, dan wakil presiden, beliau selalu memperhatikan sosok yang dapat mewakili representasi bersatunya bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari filosofi Pancasila, itu kan pertemuan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Itulah sintesa Pancasila. Tidak menjadi negara Islam dan tidak menjadi negara kebangsaan sekuler. Dalam konteks pemimpin itu, Bu Mega selalu melihat bagaimana mengkombinasikan dua unsur kekuatan bangsa itu, golongan nasionalis dan golongan Islam. Kalau kita lihat Bu Mega sejak presiden, beliau bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama, Menjadi presiden, wakil presidennya Pak Hamzah Has, juga Nahdlatul Ulama. Kemudian pada saat Jokowi disandingkan dengan calon wakil presiden, dua-duanya dari NU. Yaitu eh, Pak Yusuf Kala dan Kiai Maruf Amin. Dia mengkombinasikan golongan nasionalis dan golongan islam sebagai sintesis dari Pancasila itu. Mas Ganjar juga direpresentasikan sebagai golongan nasionalis. Karena ia berangkat dari kawah candera di muka partai politik nasionalis Soekarnois dan... Dugaan saya detik-detik terakhir ini, Bu Mega juga akan mengambil e, pakem yang sama untuk mencari sosok yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presidennya. Kita lihat nanti apakah tesis saya ini akan terbukti atau tidak. Kita tunggu e, tanggal hari jam dan detik diumumkannya. Begitu. Ini makin buat penasaran siapa nih kira-kira tokoh NU yang karena ini nasionalis dan Islam ya. Artinya. Kita ini adalah duit tunggal juga gitu ya. Jadi kalau dari, kalau kata anak muda nih di-spill-spill mas Basara. Sosok ini kira-kira menurut mas Basara siapa sih yang paling kuat? Begini, yang kedua di dalam konteks me, 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 menyiapkan komposisi susunan pemimpin bangsa sebagai presiden-presiden. Presiden, Bu Mega menghindari cara-cara pragmatis. Ia tidak melihat alasan elektoral, apalagi alasan modal, kapital itu menjadi prioritas pertama. Tetapi Bu Mega melihat kapasitas seorang calon pemimpin bangsa itu. Nah, sehingga kalau teori saya, asumsi tesis saya yang pertama itu benar, Bu Mega dan para ketum parpol lainnya akan menyandingkan simbol golongan nasionalis dan golongan Islam. Maka tesis yang kedua adalah figur itu harus betul-betul merepresentasikan kualitas kepemimpinannya untuk bangsa dan negara, sehingga sosok itu. Uh, Dugaan saya adalah sosok yang memiliki kapasitas kemampuan teknokratis, leadership, dan juga kemampuan untuk ikut mendampingi sosok calon presiden untuk mengelola negara yang begitu besar dan kompleks dengan sekian banyak tantangannya menjadi peluang. Ini saya saya dapat bocoran kemarin dari Pak Sekjen waktu saya tanya siapa nih cawapresnya Pak uh, Pak Sekjen bilang Pak Hasto Kristianto bilang begini yang pasti sosok ini adalah orang yang akan menguatkan agar yang namanya semangat reformasi anti KKN rebound kembali dia hidup anti KKN nggak ada nepotisme itu kira-kira betul nggak? Iya saya kira dugaan sekjen sama dengan saya sosok itu adalah sosok yang bukan saja memperkuat semangat dan cita-cita reformasi tetapi dia juga mampu memperkuat pilar-pilar bernegara kita ada kekuasaan eksekutif kekuasaan legislatif dan kekuatan yudikatif. Inilah trias politika yang menjadi penyangga E, Ketatanegaraan kita, nah, figur itu ya, kita harapkan juga adalah figur yang mampu ikut memberikan kontribusi, bagaimana pembangunan hukum, pembangunan e, nasional itu sendiri, dan juga pembangunan e, demokrasi. Nah, pilar-pilar ini yang e, dalam pemikiran saya, insyaallah Bu Mega akan mencari sosok yang tepat, karena yang beliau cari adalah kualitas orang, sosok memiliki kualitas kepemimpinan bangsa, bukan karena faktor elektoralnya saat ini, apalagi alasan-alasan kapital untuk mendukung pemilu yang kapitalistik liberalistik semacam ini. Bu Mega sangat ideologis ya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategisnya untuk bangsa dan negara. Makasih mas. Saya kira sudah makin mengerucut nih nanti. Jadi kita tunggu. Kita tunggu kita ada tunggu, 15 menit lagi nih mas. 15 menit. menit. Selamat. <laughs> Oke, kembali Bapanya ke tina. kita udah bersama Bang Putra nih di sini. Oh, okay. <laughs> gimana nih, Bang Putra untuk uh, hari ini uh, akhirnya katanya Pak Ganjar nggak jomblo lagi. Nah, itu kalau kalau dari dari Gen Z, milenial gimana nih tanggapannya? Harapannya mereka sebenarnya apa? Kalau kalau dari tadi malam ya, kalau kita monitor dari sore malam dini hari hingga tadi pagi, itu respon dari netizen dunia uh, sosial media gitu ya, itu ramai sekali ya. Kreativitas mereka untuk uh, apa? membuat desain-desain meme-meme segala meme segala macam ya siapa pasangannya uh, Pak Ganjar sebagai cawapres itu itu semarak sekali di TikTok juga di Instagram uh, juga udah ada yang menayangkan di YouTube gitu jadi ini seru gitu ini seru menjadi kegembiraan buat kita semua dan sambil deg degan karena kan nama yang dilemparkan macam-macam gitu ya nama yang dilempar macam-macam dan biarlah uh, nanti uh, Ibu Megawati akan mengumumkan ya kan siapa Biar nanti setelah ini kita bisa langsung bergerak, tapi kita juga seneng sih. Ada keterlibatan dari netizen ya, terutama generasi muda, untuk melihat kayaknya Pak Ganjar ini cocoknya sama yang mana nih, model yang mana ya kan? Terus ya kan, sosoknya seperti apa gitu ya, kalau kalau netizen ini kan nggak usah dalam-dalam amat gitu ya. Kalian tuh kalau penampilan Pak Ganjar tuh cocoknya sama yang rambut apa oh. gitu kan ya. Iya kan? Kalau Pak Ganjar apa tinggi dan segala macam cocoknya pendampingnya seperti apa. Kan gitu. Jadi seru-seru uh, aja sih kalau ngelihat di netizen dan kayaknya semuanya lagi pada nonton ya. Meskipun pemberitaan yang mendadak gitu ya. Uh, tapi semuanya juga udah mempersiapkan untuk nonton di Youtubenya nya uh, jam 10 saat ini gitu loh. Iya, gitu. ya, tadi saya lihat juga beberapa semuanya sudah pada hadir termasuk teman-teman relawan. Teman-teman relawan juga akan hadir untuk uh, menyaksikan langsung. Dan seluruh Indonesia juga sudah dikondisikan untuk bisa meluangkan waktu jam 10 kita nonton. Baik di Indonesia Tengah berarti kan jam 11. Di daerah Papua uh, jam 12 ya. Pas lah sambil makan siang nonton. Tapi berarti animonya dan juga interest dari masyarakat itu luar biasa ya Bang ya? Kalau saya lihat uh, di WA Group bukan hanya WA Groupnya para politisi ya. WA Groupnya para generasi muda dan juga masyarakat keluarga-keluarga komunitas rame rame sekali rame sekali kalau kita kan monitornya dari wa grupnya ya, ya. wa grup udah 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 lucu lucu lah mereka bahkan bikin postingan lebih berani dari kita yang sebelum diumumkan <laughs> tapi harapannya nih bang nih dengan pak ganjar gak jomblo lagi gitu ya harapannya seperti apa untuk uh, apa pemenangan calon presiden wakil presiden 2024? Yang pasti bakal seru sih, karena ada bagi tugas. Kalau udah ada dua orang kan, yang satu bisa ke barat, yang satu lagi ke timur, ya kan, yang satu garap Indonesia Tengah, macam-macam lah. Jadi pembagian tugasnya juga seru, terutama juga segmentasinya. Terus gaya komunikasinya akan saling melengkapi, gitu kan ya. Jadi kalau main pingpong ya udah ada, udah ada temennya gitu lah, kan. Tak iya kan tak tuk tak tuk tak iya ada ada tek tok tek kan, ya. jadi uh, saya melihat moga moga nanti komunikasinya dengan kan ibu udah bilang masa uh, ibu Megawati salah pilih dan kita sangat yakin Ibu Megawati dengan pengalaman dan jam terbang beliau, beliau akan memilih uh, apa namanya calon wakil presiden yang betul-betul selaras dengan Pak Ganjar dan saling mengisi dalam kerja-kerja sampai nanti 14 Februari 2024. Siap terima kasih Bang Mutra, terima kasih. Baik itu dia tadi kita uh, perbincangan dengan nih tamu-tamu yang sudah hadir di sini, para petugas dan juga pimpinan uh, partai pengusung Gajar Pranowo dan calon wakil presidennya siapa ya? Wah sebentar lagi kita berapa menit lagi bang ini? Um, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah menit lagi udah mulai deg-degan juga ya yeah, sebenarnya <laughs> so yeah, yeah. ya. Tapi balik lagi ini sudah ditunggu seluruh masyarakat Indonesia gitu yeah. ya. Dari uh, apa namanya seluruh dari Sabang sampai Merauke semuanya sudah menunggu gitu ya. Tinggal 10 menit lagi makanya sabar dulu ya. Sabar. <laughs> Karena Nanti... ini udah pada di WA Agro semua udah rame siapa sih, siapa sih, siapa sih gitu kan. Tapi, Ada yang cocok logi juga gitu kan. Tapi kemarin istri saya nanya siapa? Jadi pendamping ah. Mas Ganjar, saya nggak kasih tahu sampai detik ini. Kemudian dia ngamuk-ngamuk sendiri, terus scrolling-scrolling, kemudian googling-googling, lihat, allah, namanya ini, saya tetap diam <laughs> karena apa? Memang kita tunggu yang mengumumkan secara langsung adalah Ketua Umum PDI Perjuangan bersama dengan Ketua Umum Hanura, Perindo, dan juga P 3 Itu dan adalah nilai ]nya... yang harus kita pegang. Kalau ya. perintah partai mengatakan jangan diomongkan jangan dulu jangan diomongkan dulu dan Tapi, yang pastinya juga kan tunggu yang resminya sebentar lagi itu iya. yang sudah pasti tinggal 10 menit hmm. lagi kok makanya kalau kadang-kadang juga nanti nih ke depan kalau misalnya ada hoak ya kan hmm. ada apa kita juga harus hati-hati nih sekarang iya. nih benar gak bang ya karena namanya dunia digital sekarang semuanya informasi itu bisa wah luar biasa ini bang. ini ini tahun pemilu tahun kampanye tahun politik maka kalian akan Mungkin saja menerima banyak informasi palsu hoax, jadi buat anak muda tetap harus melakukan cek, recheck, dan juga konfirmasi ulang. Jadi, jangan lantas menerima informasi mentah-mentah. Ah, gitu dia. Itu jadi penting. harus dicek dulu hmm. ya kan apalagi sekarang semuanya capresnya, cawapresnya, hmm, hmm. partai semua kan punya sosmed ya. Bisa semua, dicek semua, semua. langsung gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ada hoak-hoak dan lain, lain jangan langsung ditelan aja begitu ya. ya dan kalau ada juga yang tiba-tiba baik mungkin berubah kalian lihat dari beberapa tahun sebelumnya. Cek juga benar nggak nih orang jadi orang baik gitu ya. Karena balik lagi sekarang itu ada yang namanya uh, apa tuh kalau oh. sekarang robotnya apa? Oh. Uh, AI. Iya, bukan-bukan AI bukan. kalau misalnya yang tiba-tiba komennya bisa banyak oh, banget gitu kan? itu yang jadi uh, yang pakai robot lah ya. Komen-komennya iya, pakai robot, like nya banyak, tiba-tiba, like wah, pokoknya wow, insight-nya gitu ya. wow. Nah, itu okay. juga harus dicek gitu, apakah itu dari rakyat atau dari robot, ya kan? Nah, itu dia ya. Wah Nampaknya sudah semakin ramai, ya, Bang. Ya, di bawah ya. juga semua sudah standby, dan tadi, ya, sudah sepil sedikit. Di dalam juga, teman-teman media sudah ramai, ya, sudah standby semuanya, beserta seluruh jajaran uh, partai pengusung juga semuanya. Jadi, ini kita tinggal tunggu sebentar lagi, rasa-rasanya dalam beberapa menit lagi acara akan segera dimulai. Tapi yang pasti, kami dari PD Perjuangan meminta maaf pada teman-teman media jika tidak semua bisa bergabung di lantai 5. karena tempat terbatas. Namun, kami... Menyediakan ruang di lobi bawah di lantai ground untuk teman-teman media bisa menyaksikan proses pengumumannya. Untuk teman-teman media cetak maupun media online, bisa tetap mengikuti proses yang ada di dalam. Tak sedetik pun yang lepas dari pantauan kalian, kalian tetap bisa melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jadi semuanya itu uh, streaming juga ya Bang ya. Streaming. Jadi ini semua live boleh disebutkan mungkin Bang untuk live-nya yang uh, sekarang ini. Live streaming di kanal resmi PDI Perjuangan YouTube PDI Perjuangan ketik YouTube PDI Perjuangan dan ingat untuk subscribe lalu di like dan loncengnya. komen, loncengnya juga Biar semuanya. Biar kebantenganmu semakin terupdate, maka yes. wajib memfollow akun YouTube PDI Perjuangan. Ada juga Generasi Banteng Genbi kamu juga bisa follow, bisa juga like agar kebantenganmu juga semakin update. Update pastinya. Gitu. Nah, jadi uh, mungkin karena kan ada beberapa yang bisa gazoom, gabung zoom juga, tapi ada beberapa yang tidak bisa. Jadi hanya di uh, YouTube ya, YouTube, gitu. Ya. Tapi semua tetap bisa diakses karena ini semuanya live streaming ya di YouTube PDI Perjuangan. Dan jadi kan semua teman-teman nah. televisi, TV yang tidak bisa naik ke atas kita bisa beri ruang di bawah untuk kalian langsung ambil dari source yang kita siapkan di bawah jadi tinggal colok saja maka segala sesuatu yang terjadi di lantai lima juga bisa tampil di layar kalian jadi tidak ada yang kita tidak beri semua kita beri semuanya ya pokoknya semuanya ya. diberikan akses makanya itulah akses keterbukaan ya yes. <laughs> transparansi transparansi ya. mas ganjar ini luar biasa dan kayaknya sih kalau mendengar omongan dari Mas Basara tadi calon wakilnya juga sama-sama orang yang suka dengan transparansi. Kalau spill-spillnya tadi kemungkinannya oh ini orang juga adalah orang yang bersih anti KKN akan mengembalikan semangat reformasi. Keren banget pokoknya pasangan ini. Keren banget ya. Jadi hmm. ini harapan, Bang. Kalau kita ngomong eh, apa namanya? capres cawapres untuk 2024-2029 itu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi harapan bangsa kita semua yang pastinya ya. ya. Nah jadi ini uh, kita sebentar lagi juga sudah akan 5 menit lagi uh, menuju jam 10 ya untuk segera kita memasuki acara puncak ya. pengumuman calon Wakil Presiden pendamping ya. dari Bapak Ganjar Pranowo calon presidennya 2024-2029. Tapi tadi saat tina lagi di dalam saya lagi bersama dengan Prabu Revolusi dia juga anak muda gaya kita sama saya tanya kenapa lu suka dengan Ganjar jawabannya kira kurang lebih sama dengan kita bilang bahwa ya Mas Ganjar itu di antara calon yang sedang beredar saat ini yang paling energik yang paling positif positif vibes, yeah. vibes ya ada vibes iya dong ya kan? ya kan di tengah kalau orang katanya okay. orang gini kalau sekarang yang di TikTok tuh kayak hidup lagi capek-capeknya gitu kan, iya. nah harus ada pemimpin yang vibe-nya itu yang bisa positif. positif dan gak palsu gitu loh. Iya gak betul. Palsu, gitu. Nah ini uh, energik, positif, lalu juga menularkan ya kebahagiaan. Betul. Dan oh. yang pastinya bang ya satu yang uh, kemarin itu ya yang paling menarik. Ini kan yeah. Pak Ganjur lagi motor ke seluruh Indonesia, apalagi universitas-universitas yeah. dan juga ke komunitas anak muda mm -hmm. yang paling menyenangkan buat aku ya gitu ya, bahwa itu? ini harapan baru adalah beliau itu melamar loh bahasanya melamar anak-anak muda ini untuk jadi timnya beliau gitu loh ya, jadi ya, 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 ya. ini kan aku paling ingat, menarik aku ingat. adalah gini mungkin ya gitu ya kalau kita kan mikirnya bahwa oh kalau namanya udah jadi udah RI 1 ini kan udah jabatan tertinggi ya kalau namanya Tidak pejabat itu tak terjangkau gitu kan anak muda pasti gitu kan hmm. paling ya kalau misalnya itu didengar aspirasinya apa hmm. tapi hilang demikian aja gitu tapi Pak Ganjar itu dari sekarang itu melamar anak-anak muda ini hmm. gitu dari setiap daerah hmm. itu pasti kan berbeda-beda ya dari semua golongan gitu kan hmm. untuk menjadi timnya Pak Ganjar. Dan itu saya ingat tuh uh, omongannya karena dibilang begini, saya melamar kalian untuk menjadi tim saya untuk bersama-sama dengan saya bukan untuk kemenangan Ganjar semata. Tapi ini untuk NKRI. Yes, jadi ini bukan tentang Ganjar, tapi ini tentang Indonesia. Dan itu yang membuat kita bergetar gitu, bang. Karena gini, yang paling tahu anak muda siapa, hmm. coba? Ya anak mudanya sendiri, karena, gitu kan? Karena Kalau dia punya dia anak, anak juga. karena dia punya anak muda. Ah, Mas Alam, Alam hmm. ya kan? yang sekarang hmm. menjadi menjadi bintang juga ya. Iya, iya, Mas iya. Alam itu sekarang jadi apa? Idola cewek-cewek ya sekarang. Saya lihat keren banget nah. tuh anak. Iya. Uh, iya dengan Keren dengan usia yang begitu muda tapi cara berpikir dan cara bicaranya matang dan yes. saya kira nggak salah orang tua mengasuh lah ya Betul. Iya. Dan kemarin naik gunung bareng, ya hmm, keren banget ya. Iya, berarti kan gini loh, dalam, hobinya sama dalam mendidik. Ya, hobinya sama mendidik, hmm. membangun keluarga. Dan yang pastinya kan ini ya, apa? bondingnya antara ayah dan ya anak. Ya, memang kalau bisa kita mau jadi pemimpin, mau mau jadi pemimpin yang lebih besar ya harus mampu memimpin keluarga. Kalau nah keluarga dia. aja berantakan gimana mau jadi memimpin negara? Itu dia. Makanya itu yang penting. Ya itu yang penting hmm. bahwa ketika dia sudah bisa keluarganya, eh, kita bisa lihat dari mm. anaknya, Mas mm. Alam itu kan demikian mm. luar biasa gitu kan. Jadi, aku yakin mm. banget sih gitu kalau Pak Ganjar, "Oh, uh, makin cinta ya sama Pak Ganjar ya, ya?" Betul, gitu. betul, betul. Jadi, memang ya harus kita lihat bahwa seorang Ganjar Pranowo, uh, sangat aktif, bukan saja menyapa orang, tapi juga aktif dalam... apa namanya, menjalankan hobinya. yang... Dan itu relate dengan kita ya, relate banget, nah. relate dan, banget. Dan, dan ini saya mau suarakan pada kalian, anak-anak muda, bahwa... Anak muda, energimu dibutuhkan Indonesia, kreativitasmu dibutuhkan Indonesia, dan kita harus berpihak. Jangan jadi apatis, lalu kemudian dengan apatismemu, nanti bisa jadi orang yang jahat yang akan berkuasa. Padahal kita berpolitik, kita berdemokrasi, kita mengadakan pemilu untuk mencegah orang jahat yang berkuasa. Jadi kita mau energi positifmu, kreativitasmu, Kau gunakan untuk berpihak pada yang baik. Jadi orang baik pasti pilih orang baik nih. Oh orang pastinya. yang keren pasti pilih orang yang keren. Dan juga anak nah. muda pasti milih yang... energik energi dan satset dan yang pastinya yeah. gue banget. Ya gue Gita. banget, memang gue banget. Nah ini okay. rasa-rasanya juga sudah mulai uh, padat ya, full. Sebentar di dalam, lagi. Di ya. dalam sudah dipenuhi kursi-kursi yang ada. Pak Sekjen ya, sudah Pak naik. Pak Sekjen juga sudah naik ke uh. lantai lima untuk... untuk Ya, untuk nah, Pak, seluruh saya sudah para pengurus dan juga pimpinan partai politik pengusung juga sudah dipersilakan. Pengurus untuk Dewan Masuk. Pimpinan Pusat PDI ya. Perjuangan bersama P3, Hanura dan juga Perindo telah memasuki lantai ruang lantai 5 tempat pengumuman pasangan capres dan cawapres dari empat partai politik yang telah bekerja sama yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura berserta Perindo dan kerjasama politik yang diadakan keempat partai ini tujuannya satu untuk menghadirkan pemimpin yang ingin mewujudkan Indonesia maju yang lebih cepat lebih cep lebih baik dan geraknya satu-satset pokoknya ya oh, pokoknya sat untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya okay. pastinya ini harapan kita semua dan ini sebentar lagi yang udah karena gini ya kita tuh kadang-kadang kalau denger, Padahal dengernya juga tadi malam gitu kan. Mm -hmm. Cuma nur kayak gak bisa tidur gitu. <laughs> Kayaknya udah udah gak, gak apa? Wah, udah rame gitu Halo, kan. gue ini Mana? udah ikut pemilu dari 99. Ah. Jadi pertama kali punya hak pilih 99 dan uh, saya udah mengikuti proses pemilihan presiden mm -hmm. dari 2004, 2004, 2009, ah. 2014, 2019 dan jadi ini kelima kali 2024, ya nih. Kelima ya. kali ya. untuk presiden oh. langsung nih. Ah. Nah, jadi um, aku kira Indonesia sudah matang dalam berpolitik, sudah matang dalam berdemokrasi. Cuma kita tetap perlu menghindari uh, para penyebar hoax nah, yang ingin dia. memecah belah republik ini. Dan kita ingin berdemokrasi dengan sehat. Tapi yang pasti bagi kami, kami berdua, saya dan Tina Tun, ya. Yang namanya Ganjar Pranowo adalah capres terbaik. Tapi kamu bisa juga cek kenapa kami sebut dia sebagai capres terbaik. Lihat track recordnya. Jadi dan, kita ngomong terbaik itu bukan karena... Karena uh, saya dan juga karena kita no. satu partai bukan, bukan? You know, karena objektif yeah. ya. Karena kita Track bisa. Track yang jelas. Yang yeah. pasti seorang Ganjar Pranowo tidak punya catatan sejarah buruk di masa lalu. Dia tidak punya catatan kelam di masa lalu. Tidak pernah diadili atas sebuah kejahatan. Tidak pernah masuk dalam pemberitaan karena sebuah kejahatan. Dia adalah seseorang yang bergerak dari bawah, sama yeah. seperti saya, yang merintis dari bawah dan kemudian panggilan jiwanya adalah politik. Panggilannya berpolitik, bukan berkarya di politik ya, tapi Betul. panggilannya di politik untuk kemudian melayani orang yang lebih banyak. Lihat nih, beliau pernah menjadi anggota DPR, anggota DPR legislatif ya. Yes, hmm. prestasinya di anggota DPR juga cukup banyak karena cukup banyaknya di dalam kemudian ikut dia dalam tinggalkan. pansus, ikut dalam seperti, yes. lalu yang kamu bilang tadi bahwa Mas Ganjar lah yang membuat keterwakilan perempuan lebih yep. dihargai karena ada afirmatif policy yang yes. membuat. Perempuan harus terwakili setidak-tidaknya 30 persen. Itu itu legasi dari Pak Ganjar ya. okay. Lalu jadi, berikutnya juga beliau di eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah. 10 tahun memimpin. 10 tahun ya. dan jadi dan gubernur. Kita bisa melihat bahwa kemarin itu pada saat uh, perpisahan ya. ya. Uh, itulah hati ke hati yes. ketika pemimpin sama rakyat klik itu hatinya. Menurunkan kemiskinan dalam angka yang fantastis, yes. luar biasa. Nah dan juga banyak sekali kebijakan beliau yang out of the box semuanya iya. dan itu air mata itu bang tes gitu ya itu Meng, meniti dengan sendirinya menghemat uang negara satu triliun satu triliun lewat program e budgeting jadi saya ingat yes. banget bagaimana Mas Ganjar bilang begini ada nomenklaturnya uh, alat tulis kantor atk lalu atk kemudian di, diganti menjadi pulpen lalu di, diganti lagi alat tulis padahal satu barang namun tapi banyak banget Ben, anggaran ya, yang keluar banyak. banyak. Gitu. Nah kemana tuh ya kan? Dirapikan. Dirapikan oleh Pak Ganjar, dibersihkan. Hemat satu tuh yes, Inilah masinya. pemimpin yang kita butuhkan. Jadi artinya bukan soal bahwa saya kader PD Perjuangan, Tina Tun kader PD Perjuangan, lantas kita mengatakan bahwa Ganjar Pranowo lah yang terbaik. Bukan. Tapi karena kita lihat track recordnya, dan pemimpin itu butuh track record. Kita memilih ya. seseorang karena track record jelas jejak record dan yang pastinya juga legacy-legacy beliau yang telah dikerjakan. Kita berharapnya bahwa tadinya satu daerah sekarang bisa jadi satu Indonesia yang menikmati, Bang. Oke, Itu, jadi ini ya. adalah detik-detik kita untuk menanti para ketua umum untuk naik ke lantai 5 Gedung DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58. Gedung DPP PD Perjuangan yang menjadi saksi bisu atas sebuah sejarah perjalanan PD Perjuangan. Jadi kalau kamu Mengetahui PD Perjuangan, ingin tahu lebih dalam tentang PD Perjuangan, silahkan lihat catatan sejarah PD Perjuangan. Lihat catatan sejarah yang telah dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Lalu, itu kenapa saya ingat betul Ibu Megawati mengatakan bahwa dalam berpolitik, gunakanlah mata hatimu agar kau bisa melihat hal yang positif dalam yes, politik. Itu dia, ya. Jadi, tetap gunakan hati, tetap gunakan pikiran yang jernih gitu ya. Karena balik-balik lagi ini kan sekarang apalagi ya kalau udah zaman-zaman tahun politik, Bang. Yeah. Ya, di ujung-ujungnya itu adalah serangan fajar. Yeah, 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 yeah. Di ujung-ujungnya adalah suaranya mau dibeli itu loh, Bang. Yeah, yeah, nah, yeah, yeah, tapi yeah. yang saya selalu sampaikan bahwa jangan mau Iya, ya enggak. Kenapa? Karena ini lima tahun berikutnya nasib kita di tangan pemimpin kita. Dan mudah-mudahan kita yang masih muda-muda ini mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh ketua umum. Bagaimana untuk menyapa rakyat, langsung ketuk pintu-pintu rakyat, bertemu dengan mereka. Saya ingat betul bagaimana Bu Mega mengatakan jangan pakai joki, gitu ya. Anak muda ya. harus satset. Satset -sat pokoknya ya. Jadi betul-betul nanti ketika pilek, pilpres semuanya. Gunakan hati dan juga akal untuk betul-betul memilih siapa yang menjadi pemimpin yang paling berpihak kepada kita. Mungkin kameramen kita boleh mendekat ke arah pintu lift untuk melihat siapa saja yang akan bersama Ibu Mega. Iya. Nah, ini detik-detik yang menggembirakan, bukan menegangkan. Kalau saya gembira karena saya yakin yang diputuskan oleh Ibu Mega bersama partai yang telah bekerja sama dengan PD Perjuangan pasti adalah pilihan yang terbaik. Siapapun pendamping Mas Ganjar Pranowo pasti akan menguatkan posisi Mas Ganjar. Dan dalam beberapa menit lagi kita akan mendengarkan. Oke. Okay. Langsung deg-degan juga sih sebenarnya. Jadi deg-degan kan, yeah, yeah. ya kan yeah, ya Iya kan? Karena ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat. <laughs> ini akan jadi catatan sejarah. Dan catatan sejarah betul. Di tanggal 18 Oktober 2024 pasangan Ganjar Pranowo bersama pendampingnya diumumkan di Gedung DPP PDI Perjuangan Jalan Ponegoro nomor 58. Gedung yang penuh dengan catatan sejarah perjuangan. Betul sekali, jadi kita uh, menunggu detik-detik ya. Ini yeah. untuk pengumuman uh, cawapres pendamping Pak Ganjar. Dan yang pastinya ini adalah yang terbaik dan yang terbaik. Dan setelah ini sat set langsung kita. Langsung bekerja. Kerja. Kamu sebagai caleg di DPRD DKI. Saya di DKI. Dapil berapa? Dapil 2, Dapil Jakarta dua Utara. C Cilincing, Kelapa Gading, Cilincing, uh, Koja, Kepulauan Seribu. Gading, 1000. Koja, Kepulauan Seribu. Bang Bane di mana? Kalau saya di Sumut 3, di 10 kabupaten kota, lebih luas. Wow. Dan ongkosnya mana lebih mana Mana aja mahal. tuh Bang? <laughs> Ada di Siantar, Simalungun, Tanah Garo, Dairi, Papak Barat, Kabupaten Batubara, Asahan, Tanjung Balai, dan Binjai dan Langkat. Wah wow, luar biasa. Hafal ya? Hafal berarti benar-benar Turun terus nih. <laughs> turun terus. Oke. Okay. Memang harus turun terus menyapa rakyat. Iya. Jadi ini yang masing-masing juga nih ya nanti yang uh, apa yang nyalek relawan semua kita semua harus mengusung gasbol. pasangan capres yang telah kita. Satset pokoknya. Satset. Iya. Jadi kalau siapapun caleg dari PD Perjuangan P3 Perindo Hanura harus mengusung menyuarakan mengampanyekan Ganjar Pranowo bersama pasangan yang segera diumumkan. Kalau sudah mengatakan bergabung bersama PD Perjuangan, bergabung dengan P3, bergabung dengan Hanura, bergabung dengan Perindo ya wajib kudu kudu harus harus tapi sebetulnya ya Bang ya kalau kita bilang sekarang tanpa ya mm -mm. terkadang kan kalau oh, apa namanya dipikirnya kita diinstruksikan tapi sekarang ini vibe-nya ya tanpa ini juga kita udah geraknya tuh udah uh. Saya sejak awal gerak bersama Wah, saya kampanye kan udah udah, udah 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 apa sih namanya dari hati gitu ya bang yeah. ya. Tapi balik lagi instruksi dan lain itu adalah yang uh, mengguid kita gitu supaya lebih joss lagi lebih satset dan yang pastinya lebih terarah. Oke. Okay, gitu ya. Sudah naik di lantai lima pimpinan partai-partai yang telah bekerja sama dengan pd perjuangan ada pak Kodrat Syah dari hanura. Ada Pak Sekjen Hasto Kristianto, lalu ada Mas Sandiaga Uno, Pak Arwani Tomafi dari P3, tiga. Pak Sandiaga Uno, lalu ada Tuan Guru Bajang, dari ada juga dari Perindo. lalu Pak Oli Kambei, Bendahara Umum PDI Perjuangan. Tadi dari uh, Perindo juga ada Angela Latanusunibio, oh. juga dari tim TPN, tadi terlihat uh, ada Pak Gatot, juga yes. tanti, Pak, Andika. Pak Andika, yang sudah hadir dari tim pemenangan nasional. Ganjar Pranowo, Presiden. Ya, saya dan Tina juga menjadi bagian dari juru bicara pemenangan Presiden yes. di TPN. Jadi kita mau anak-anak muda, saya mengajak teman-teman muda untuk bersama-sama dengan kita bergerak bersama untuk memenangkan Ganjar, Ganjar Pranowo, Pranowo. Tapi bukan untuk kemenangan Ganjar Pranowo semata, ini semua untuk NKRI. NKRI, betul sekali. Ini mulai dan akan kita serahkan pada MC yang ada di dalam ruangan lantai 5 ya. Ini adalah juga caleg dari PD Perjuangan Jojor Manalu di yang menjadi lagi caleg. Juga akan... caleg juga. Caleg juga. juga ya. Di Ciracas, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Saya lupa ya. itu dapil berapa. Dapil berapa? Dapil 6, Dapil enam. Kecamatan mana saja itu? Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, sama Kampung Makassar. Oh ada empat ya, empat dapil enam Jakarta Timur. Ah ini anak yang siapa sih sih Ini anak muda juga ini, ini anak muda anak muda yang telah dari awal sejak mahasiswi saya tahu dia sudah ada di kegiatan-kegiatan PD Perjuangan. Iya waktu nah. itu panitia barang sama ya. saya. Nah kenapa suka dengan Ganjar? Uh, karena Pak Ganjar uh, saya kebetulan kan uh, alumni Undip. Uh, Pak Ganjar sempat menjadi wali kota di, eh uh, gubernur di Semarang Grogi. ya Grogi. Uh, beliau juga suka ke Undip sih, nah, jadi kayak suka berkomunikasi bersama. lah ya, bersama iya, siswa ya, iya. siswa, ya. Jadi banyak juga yang suka dengan Pak Ganjar. Oke, jadi artinya, artinya saya... suka dengan Pak Ganjar karena memang anak muda banget. Gue banget gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya jadi... ka, uh, kita juga harus sudah satset ya kampanye Pak Ganjar. Nah. Oke terima kasih. Nah, terima kasih. Ini dulu Indonesia Idol cilik nih. <laughs> Baik jadi, ini Pak uh, Sekjen juga sudah. Menanti. Menanti kedatangan dari Ibu Ketum. Oke. Yang akan segera hadir di tengah-tengah kita semua. Kayaknya wajah Pak Sekjen tegang juga nih. <laughs> Tapi gembira. <laughs> Tapi gembira Pak Sekjen. Tapi gembira. <laughs> oh, gembira. <laughs> semangat satset. Sat -sat, uh, ya, Pak kan? Sekjen. Uh, jadi kita akan segera bergabung di ruangan lantai 5 DPP, DPP PD Perjuangan, Perjuangan. bersama Jojor Manalu yang juga maju sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Dapil 6 ya? ya. Dapil 6. Jadi ingat kalau Pak Sekjen mengatakan bahwa PD Perjuangan berpihak pada anak muda, ada 48 persen anak muda yang berusia 45 tahun ke bawah yang diusung oleh PD Perjuangan di pemilu 2024 untuk Betul, DPR RI. Ya. 48 persen yang berusia 45 tahun ke bawah. Ini Jadi bukti, ini adalah ya? Bukti keberpihakan PD Perjuangan pada kaum muda. Oh, ini dari relawan juga semua sudah Relawan hadir. juga, juga bergabung di lantai lima. 5. Oke. Okay. Ini, ini... ada Bang Deddy, ada Dedi Bang Deddy, Bang Deddy sini bang. bang. bentar Bang, sekretaris, oh, ini ini sekretaris relawan. Ini Kaltara nih, oh, iya. ini dapil Kaltara nih, penguasa Kaltara. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Waduh, Ah, ini ini ini, ini 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 sekretaris relawan dari ah. uh, apa? Rumah pemenangan. Rumah kemenangan. Dari yang lalu juga pengelola rumah relawan juga rumah aspirasi. Hari ini sangat menggembirakan, ramai, yes. rakyat yes. Indonesia menunggu bagaimana Bu Mega dan para ketua umum partai memilih Agak pasangan mirim. mitra dari Pak Ganjar Pranowo hmm. untuk gaspol. Nah. gaspol. Gaspol menuju Indonesia emas. Saksa. Bukan cuma sekedar maju, emas nih barang ini. Kalau dulu Bung Karno bilang kemerdekaan jembatan emas. Ini kita emasnya nanti 2045 hmm. dan yang bisa itu adalah Mas Ganjar yang bisa berlari kencang, Wey. ya sat set <tuk> gitu. Oh ya, sat -sat. Taruh dulu bang, taruh dulu bang. Apa yang sudah dilakukan rumah relawan nih untuk? Ada berapa relawan yang sudah terkonfirmasi nih bang? Kalau terdaftar tuh sekitar 1.300 an, oh, okay. ya, iya, yang kita sudah verifikasi sekitar 600, oke, okay. ya, selebihnya. Uh, terus berjalan kita memfasilitasi di rumah relawan menjadi public space hmm. untuk uh, individu maupun kelompok masyarakat menyampaikan dukungan atau aspirasi terhadap Mas Ganjar okay. ditambah nanti pasangan wakil presiden sebentar lagi diumumkan okay. oleh Ibu Ketua Umum. Kita berharap ke depan makin ya. banyak ya. Oke, okay, kita Ini sudah Ibu Mega sudah datang. Siap. Kita saksikan Baik kita bagaimana. Kita saksikan telah hadir Ibu, Ibu Ketua, Ketua Umum Ketua. Profesor Doktor Honoris Causa Ibu Haja Megawati Soekarno Putri didampingi Mas Nanan dan juga Mbak Puan dan juga didampingi oleh para ketua umum partai. Ketua umum Hanura Bapak Osman Sabta Odang, Ket... lalu ketua umum P3, lalu ada ketua tim pemenangan Pak Arsyad. Tadi juga ada ketua umum dari Perindo. kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran para ketua umum juga ketua TPN beserta seluruh jajaran. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. merdeka! Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarnoputri beserta seluruh fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono, beserta seluruh fungsionaris P3. Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Osman Sabta Odang beserta seluruh fungsionaris Hanura. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Hari Tanu Sudibyo beserta seluruh fungsionaris Perindo. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan Nasional, Ganjar Pranowo, Bapak Arsyad Rashid dan jajaran, serta juga yang kami hormati seluruh perwakilan tim relawan Ganjar Pranowo seluruh Indonesia. Juga hadirin, baik yang hadir di lantai lima gedung DPP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maupun yang mengikuti secara virtual di seluruh Indonesia. Selamat pagi dan selamat mendengarkan pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Capres Pemilu 2024. Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Yang pertama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dipimpin Bapak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Ahmad Rofik, Sekjen Perindo, diikuti seluruh hadirin. Hadirin, kami undang berdiri. Yang kita hormati bersama Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku semuanya, Marilah sejenak kita mengendengkan cipta, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar arwah para pendiri bangsa, wabil khusus Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia, penggali Pancasila diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua dilimpahkan kesehatan dan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka. Mengheningkan cipta mulai. selesai ya, Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto, MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Marilah kita bersama-sama pegikan salam nasional kita. Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Aji Muhammad Mardiono, tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Dr. Usman Sabta Odang, terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Perindo, Bapak Hari Tanu Sudepio. Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, terima kasih kehadirannya Bapak Arsat Rasid, Bapak Oli Dodo Kambe, terima kasih atas kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadir juga Bapak Sandiaga Uno, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Pak Andika Perkasa, Pak Gadot Edi Pramono, dan Tuan Guru Bajang. Rekan-rekan seperjuangan dari seluruh partai politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta para relawan yang hadir di tempat ini. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, hari ini merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh parpol pengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Momentum politik ini telah lama dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Putri rapat konsolidasi partai politik dengan agenda pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Kami mohon izin untuk dibuka. Hadirin sekalian, banyak yang sebelumnya dengan tidak sabar bertanya, siapa sosok yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Dari mana asalnya? Apa latar belakangnya? Bahkan ada yang menanyakan laki-laki atau perempuan? Apa profesinya? Untung tidak ada yang bertanya apa lagu kegemarannya. Karena semua pasti akan menjawab My Way sebagai lagu kesukaannya. Seluruh pertanyaan tersebut akan segera terjawab. Namun yang paling penting di sini adalah bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan berjuang bersama bagi kemajuan Indonesia Raya. Karena itulah dengan tidak berpanjang lebar kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Bapak Haji Muhammad. Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, atau Hanura, Bapak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, atau Perindo, Bapak Tanu Sudidjo, <coughs> Mas Prananda, Mas Prananda, dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Rashid. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP beserta Pak Sandiaga Uno. Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono dan Bapak Tuan Guru Bajang. Perwakilan relawan dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok kenapa ya saya bilang sama Monang kenapa kok banyak amat ya persnya karena bolak-balik sudah nanya kapan diumumkan Kapan diumumkan? Saya ngomongnya sabar, sabar, dan seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluhlantakkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, <tuh> sosok penimpin Indonesia, tidak boleh dibutak, dibu, membutakan diri terhadap sejarah, tidak boleh juga melupakan semangat reformasi, karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan-jalan lenggang kampung, tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata darah. Lalu, semangat juang yang luar biasa dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya memiliki kesetiaan pada prinsip kokoh pada jalan Pancasila, merakyat visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya, telah berprestasi. Dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan, ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita. Problemati yang dihadapi bangsa kita, oleh sebab itu, terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular, seperti TBC demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan se seksama. Sebagai latar belakang, saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang, jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh, kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. kerja keras. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah pernah menjadi eh, ketua dewan anggota dewan pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, jadi saya sangat eh, bisa mengerti dari cara berpikir jalan pikirannya. Dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua dewan pembina. Ideologi Pancasila, tapi saya bilang pada beliau tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat bapak, sosok seorang sosok intelektual yang umpuni karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok uh, 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 sangat penuh-penuh uh, dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela Wong Cilik. <tuk> Saya bilang sama beliau, Ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya saya bilang sama beliau. <tuk> ya untuk apa ada ada aturan hukum kalau semuanya pada diam? Ayo Pak kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih belain saya dah dan tentunya apa yang telah dikatakan kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rakyat Indonesia kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan Presiden dan wakil presiden, lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan bahwa rakyat dapat ikut Menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Tapi saya tanya sama Pak Mahfud, karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka, apa ya, kerenangan itu apa ya? Jadi suka nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadi saya tanya sama beliau, bapak bisa nyanyi apa enggak? Dengan malu-malu beliau berkata, kayaknya kurang bisa bu. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih, penuh kasih <coughs> dari ibu-ibu sejak berada dalam kandungan saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini ayo Mbak Tika untuk urusan perempuan karena perempuan itu harus sama sama laki-laki kodratnya beda tetapi di dalam semua haknya harus sama Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan, <coughs> hanya memberi tidak pernah harap kembali. Jadi, selalu bagai matahari. Nah, ini yang menyinari dunia. Jadi, sekali lagi, semoga Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa meridoi perjuangan kita. Ayo terus bergerak ke bawah, perkuat akar rumput, bertemu dengan mereka, satukan seluruh energi juang. Kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahmud MD. Akhirnya mengakhiri sambutan ini. Nah ini saya ingin mengutip juga saya untuk mensosialisasikan kembali mengutip lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata stansa atau pak bagiannya itu ada tiga saya akan mempopulerkan kembali tapi acaranya kalau yang besar besar karena ternyata itu Indonesia <tuh> mohon maaf kalau begini saya lagi huh? alerginya saya. Jadi ini stansa ketiga. Coba tolong direnungkan bersama. <tuh> Indonesia tanah yang suci. Nah, tanah siapa? Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga siapa? Menjaga ibu sejati Indonesia tanah berseri. Ayo siapa mau ikut? Enggak hafal kan? <laughs> ibu juga belum hafal kok sedang terus menghafalkan. Tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi agar Indonesia suci dan abadi, pilihlah sosok pemimpin yang baik. Pemimpin yang jujur dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sebetulnya pemimpin itu seperti apa, toh? Saya diajari bapak saya, Bung Karno. Dari mulai SD saya mulai dimasukkan Pikiran-pikiran politik, jadi katanya beliau begini: "Pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita." Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka! 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 Terima kasih kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Ibu Ketua Umum. Dan selamat buat calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Profesor Dr. Mahfud MD. Inilah pasangan bagi Indonesia Raya kita. Yang hadir di sini didampingi dengan keluarga, istri, dan putra-putri, bahkan juga cucu dari Prof. Mahfud, karena itulah monggo untuk dapat berdiri, untuk menghadap ke wartawan dengan keluarga, monggo sudah ditunggu. Baik inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dambaan rakyat Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD untuk berkenan berdiri di tengah untuk menerima rekomendasi dari para ketua umum partai kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Mardiono, Pak Usman Sapta dan Pak Aritanu dimohon untuk ke depan. Rekomendasi ini akan diserahkan oleh Pak Arsat untuk disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. rekomendasi akan diserahkan oleh Pak Arsat ke Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ibu Mega didampingi para Ketua Umum Partai, ada Pak Usman Sabta, Pak Mardiono, Pak Aritanu untuk menyerahkan. Pak Ijin menghadap ke sini, Pak Ganjar menghadap ke sini, menghadap ke wartawan. dan demikian rekomendasi telah diserahkan oleh para ketua umum partai Ya sekaligus sesi foto bersama Mbak Puan, Mas Prananda, Mas Prananda, Mbak Puan untuk monggo untuk mendampingi izin foto bersama dulu didampingi oleh Mas Prananda dan Mbak Puan. Pak Arsyad. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kembali ke tempat. Luar biasa, terima kasih. Tiga, dua, satu. Ya, ya politik kepada para ketua umum, mohon kembali ke tempat. Pak Ganjar sama Prof. Mahfud masih di tengah. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud masih di tengah. Para ketua umum, Mas Pernanda, Mbak Puan, mohon dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, Pak Ganjar Permafud foto bersama dengan keluarga di tengah karena ini yang membedakan. Ini kasih ibu sepanjang masa tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Baik, terima kasih dipersilakan duduk kembali. kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian sudah lega, sudah plong dan tentu saja kita tanggapi dengan penuh rasa syukur. Dan tentu itu mohon izin kami akan bacakan pantun. Ganjar Pranowo rambutnya putih. Bersama Mahfud MD rakyat tertarik memilih. Keduanya jujur penuh welas asih mengabdi Indonesia tanpa pamrih. Selanjutnya kepada Prof Mahfud MD calon wakil presiden pendamping Bapak Ganjar Pranowo dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, silakan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum wassalamu ala asyrafil wa wal mursalin. alaikumsalam wa wa ala alihi alaikumsalam ajmain. Amin wa ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Umum PD Perjuangan Presiden Kelima Republik Indonesia. Ibu Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri, kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Bapak Dr. Haji Osman Sabtaudan, Ketua Umum Perindo Bapak Haritano Sudibyo atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mendampingi calon presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah kehormatan dan dan kebanggaan. Saya diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Mas Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedapatkan persaudaraan. Jika Penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini, insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga, misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya. Memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa, nomokrasi anarkis, nomokrasi tanpa demokrasi akan anarkis, sementara demokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku, maupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau sya Allah al lakum wahidah, walakin fima khairat. Kalau Allah mau, kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda. Tapi justru saya, Tuhan, yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam, membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan, tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal. Yang sama atau kalimatun sawa ya pasti disetujui oleh setiap orang, apapun ras dan kelompoknya adalah keadilan. Pasti disetujui oleh siapapun, apapun agamanya. Pasti orang setuju pada penegakan hukum dan keadilan. Perlindungan pada masyarakat lemah dan perlindungan serta rasa kasih sayang kepada wong cilik. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia <tuk> untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mempercepat dan memper melanjutkan program pembangunan yang sudah baik. Tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis. Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani. Berani memperbaiki yang bengkok-bengkok. Berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya. Amanat dari partainya dan terutama amanat dari rakyat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengemban amanat sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang tugasnya antara lain memastikan pemilu berjalan lancar dengan aman. Karena tugas saya itu, maka selama ini saya tidak pernah. Sekalipun menyatakan akan ikut dalam kontestasi pemilu, saya juga tidak pernah berkampanye memasang spanduk dan lain-lain. Baru kali inilah yang pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, karena amanah yang sudah diberikan oleh Ibu Megawati tadi bersama. Para pimpinan partai disaksikan oleh kita semua. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya, maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan. Dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera, lahir batin, adil, dan makmur akan mendapatkan jalannya. Kobul, saya juga pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan persahabatan dan kerja sama selama ini kepada semua teman tapi sebagian diwakili sebagian yang hadir di sini Ibu Puan Maharani yang terhormat Mas Prananda kemudian ada Bapak Ketua TPN Bapak Arsat Rasid Bapak Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto dan Bapak Oli Dodo Kambi serta teman-teman yang lain ada Pak Andika dan semuanya saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi, dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, mohon Prof. Mahfud tetap di podium. Prof, tetap, mohon tetap di podium kita hadirkan satu kesatuan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Indonesia Raya. Karena itulah Pak Ganjar Pranowo untuk berkenan menyampaikan sambutan didampingi oleh Profesor Mahfud MD. <tuk> Prof Mahfud MD mendampingi Pak Ganjar. Kompak ini kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, rahayu. Salam Pancasila, salam Pancasila. Merdeka. merdeka! Saya dan Pak Mahfud tentu hari ini berbangga sekaligus. Tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan, karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir, yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan seluruh jajaran DPP Komplit, Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih, Pak Sekjen. Tentu saja tetangga sebelah, Ketua P3, Pak Mardiono, terima kasih sudah hadir. Kursus seluruh jajarannya, Pak Sekjen semuanya. Tapi saya harus menyambut secara khusus Mas Sandiaga Uno. Terima kasih sudah hadir. Ketua Partai Hanura, Pak Usman Sabtaudang, berserta seluruh jajarannya, terima kasih. Kita sudah berjalan-jalan juga di beberapa tempat Terima kasih, Ketua Perindo Pak Tanu beserta seluruh jajaran terima kasih sudah hadir dan tentu saja teman-teman TPN cukup komplit ini ketuanya hadir, wakil ketuanya hadir, pimpinannya semuanya hadir. Terima kasih. Hari ini dengan segala kerendahan hati saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan bapak-ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana Rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan, "Kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan, untuk penyandang disabilitas, dan untuk anak-anak kita. Dan tentu saja, oleh karena itu, pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih." benar salah dan tidak abu-abu. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa semua potensi alam Indonesia harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun juga dengan tetap memastikan kelestarian alamnya untuk generasi selanjutnya. Memajukan perekonomian adalah salah satu syarat yang utama untuk harus kita miliki dan bisa kita wujudkan cita-cita di masa depan melalui pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan inilah ekonomi baru yang kita harapkan. Hari ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk menyongsong tatanan Indonesia yang lebih adil dan diperjuangkan oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat, pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat. Pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat, mulai detik ini, mari bergerak bersama mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa, dimanapun berada, tanpa terkecuali. Ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melangkah maju. Kami yakin dengan semangat bersama ini, kita akan segera mencapai masa depan dan kehidupan yang jauh lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah, bismillah, kami siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, mohon untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD. Mengapa kesatu paduan ini sangat penting? Saya ingat cerita dari Ibu Megawati Soekarnoputri ketika beliau dilantik menjadi presiden dan didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Hamzah Has. Saat itu, sebelum rapat kabinet yang pertama, Ibu Mega membahas secara khusus dengan Prof. Hamzah Has. Ibu Mega mengatakan, Pak Hamzah kita ini dijodohkan oleh MPR, ibarat orang nikah tanpa sempat pacaran. Partainya berbeda, Lalu Ibu Mega mengatakan pesan dari Bung Karno, proklamator dan bawa bangsa kita. Tetapi oleh MPR sebagai penjelmaan rakyat, apapun saya telah ditetapkan sebagai presiden dan Bapak Amsa sebagai wakil presiden. Karena itulah kita harus satu padu, satu jiwa, harus duit tunggal. Kalau di antara salah satu kita mengangkat alis saja, maka rakyat bisa bergerak. Kalau di antara kita salah satu batuk saja, maka rakyat bisa ikut batuk. Karena itulah, Pak Amsah, sebelum saya mengambil keputusan dalam rapat kabinet mengetokkan palu, kalau ada yang tidak setuju, tolong saya dikasih tahu, dikasih tanda-tandanya. Bagaimana, Bu? Tanya Pak Amsah, tolong saya dikasih kode dengan menyentuh tangan saya, maka... Ketika Ibu Mega akan mengetokkan palu dalam rapat kabinet untuk masa depan rakyat bangsa dan negara. Dan kemudian ketika ada yang belum pas, Pak Amsah kemudian menjawil Ibu. Dan rapat pun diskors. Inilah nampaknya cerita sederhana. Tetapi penuh tentang pesan moral. Bagaimana presiden, wakil presiden adalah satu kesatuan kepemimpinan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Semoga betul-betul dijiwai karena rakyat betul-betul mengharapkan suatu tanggung jawab dari pemimpin sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri, para ketua umum hadirin dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, kita dengan penuh kegembiraan, penuh rasa syukur akan bersama-sama berdoa. Kepada Tuhan Guru Bajang Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita uh, akhiri acara yang penuh keberkahan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan perkenankan saya memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika ...wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Mensyukuri nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma yasir umurona, wasyrah sudurona, wa bis salihati amalana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami... Dan tuntaskan ikhtiar kami dengan keberhasilan dan kemenangan yang terhormat, Ya Allah. Allahumma Ya Allah, pada hari ini kami telah menyatukan niat, mengokohkan komitmen, dan bergerak bersama. Dengan calon presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Ganjar Pranowo, dan calon... Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Mahfud MD. Ya Allah, seluruh hati dari makhlukmu berada pada genggamanmu. Maka gerakkanlah hati rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama memperjuangkan dan mengikhtiarkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Untuk niat baik kami ini ya Allah mudahkanlah. Untuk ikhtiar kami ini ya Allah mudahkanlah. Wa mazalika alaika bi aziz itu tidak sulit bagimu engkau yang maha kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil fil akhirati hasanata wa qina adabannar. Ya Allah, Tuhan kami yang maha kuasa, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami, Ya Allah, dari azab api neraka. Wassalamualaikum wasallam wabarakatuh. maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan guru Bajang yang telah menyampaikan doa dengan penuh khidmat. Demikian tadi seluruh rangkaian acara telah dijalankan dengan baik, lancar dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parpol pengusung, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kompakan dari PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Juga kepada para relawan hadir di sini, Bapak Rambun Cayo, Teddy Wibisono, Bambang Gimbos, Andi Ganin Wawea, Dono Prasetyo, Sihol Manulang, Iwan Lakdono, Rehat Taki, Kris, Aidil, Pitono Adi, dan juga Kartika Adi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini mewakili lebih dari 1.100 relawan. Juga para tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ada Pak Andi Wijayanto. Ya. Kemudian Bung Prabu, Pak Chandra, Pak Orias, bung dinon pak luki ya dan ada mbak Angela juga ya, tepuk tangan yang meriah ya dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu ada pak beni ramdhani di belakang tepuk tangan yang meriah ada pak mukoam ya, ini jago-jago grassroots terima kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka luar biasa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers luar biasa antusiasmenya media asing lebih dari 22, dan media nasional lebih dari 100. Jadi semua berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Selanjutnya, dengan mohon izin kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan para Ketua Umum Partai Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo Pak Mahfud MD, maka rapat konsolidasi dengan agenda pengumuman calon Wakil Presiden mohon izin untuk ditutup. Burung Cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. kita nyanyi dengan hikmat bagimu negeri. Dipersilakan. silakan duduk kembali. Mohon izin selanjutnya mengumumkan dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD yang pertama bahwa nanti malam pada jam 7 akan diadakan deklarasi pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada nomor 111 yang akan dihadiri oleh para pemuda pemudi Indonesia generasi milenial generasi C di mana pasangan calon ini akan mendengarkan aspirasi, harapan, mimpi anak-anak muda Indonesia. Kemudian yang kedua, pendaftaran ke KPU akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober pada jam 11 tepat kita dengan penuh semangat penuh disiplin diharapkan mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Demikian dan selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya hadirin, hadirin yang terhormat, demikian keseluruhan acara pengumuman Cawapres pendamping Bapak Ganjar Pranowo calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Merdeka!